Kita belah jadi dua dulu ya teman-teman. Tek dulu. Cuma aku tambahkan saja ya. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Wong-wong tekan bazar kabeh. Agraro rupane bazar. Cari pesan. Hai semua sahabat onlineku, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jarne hiraukan wong sing lewat iku tutut teko bazar. Aku iri asli nih, tapi ya piye rek. Wis gak popo wis. Ya kita buat bazar sendiri gitu ya. Gak usah ribet-ribet gitu loh. Endelah. Oke teman-teman, hari ini kan tadi dah masak ya, masaknya wis mari ngono lho. Yo masak ayam goreng, masak sembarang wis ting mari, masake mari siap. Sekarang kita mau buat takjil puasa, yaitu minuman yang segar-segar. Aku bagi tahu apakah itu? Oke teman-teman, aku mau buat koktail ya, koktail buah. Yo lek nang Indonesia iku yo opo yo? Yo es campur. Mamplung-plung-plung sak enake ngono kae wis. Nah, di sini nih, aku beli ini. Nah. Koktail fruit. Nah, iki maksudnya semua apa ya? Semua buah lah nang kene kan. Nah, aku gak duwe buah sembarangi, buah aku gak duwe rek. Jadi aku beli yang ini buat simple saja. Ini aku juga punya nata de coco. Sisa-sisa kemarin. Ini ada susu evaporasi rek le Indonesia ngomong. Yang kini susu cair. Oh no. Sini juga ada susu kental manis. Dan ada air soda. Di sini juga ada semangka yang pucat, tapi untuk menyegarkan tenggorokan ikut langsung maknyus ngono rek. Oke, pertama-tama kita potong dulu ya semangkanya. Ini aku suruh suami aku bukakan. Ya. Tolong dibuka. Nah. Oke. Ini kita belah jadi dua dulu ya, teman-teman. Pakai separuh saja dulu ya, teman-teman. Oh, tiga antek ngono lho. Ini muka ayai pucet rek, tapi oleh digawe es yo maknyus ngono nang tenggorokan langsung ilang dahaga iki. Potongnya menurut kalian ya, sesuai kalian, menurut kalian. Ini toilet ngomong. Keseribet ta. Oke, kita masukkan. Oke, ini sudah siap, kita tepikan dulu ya. Sekarang kita masukkan koktail fruitnya. Ini sebenarnya semua buah ada di sini teman-teman. Cuma aku tambahkan saja ya, biar tambah banyak. Makin nanasi. Nah, ini gak enak. Oke, nah itu nata de coco-nya ya. Kita ambil nata de coco-nya saja ya. Oke, cukup. Nah itu kita masukkan susu evaporasinya. Oke, cukup. Kita pakai setengah dulu ya. Nanti kalau kurang creamy, kita tambahkan lagi. Masukkan juga susu kental manisnya.
cukup. Koyoknya kurang manis kok, ya tambahin lah. Nah itu kita tambahkan air sodanya ya teman-teman, sedikit saja. Kita buka pelan-pelan takut muncrat. Kangelan. Kita tuang. Dah cukup. Kita aduk ya. Wow. Wow. Apakah ini? Aduh, baunya teman-teman. Wis aja ngiler, aja ngiler, aja ngiler, rek, aja ngiler. Beh, iki jane. Iki koyo kentelen, rek. Tak tambahi sodane ya. Kakean isi banyune kurang. Aduh, mangko. Duh. Sodane wis nyes suarane jane. Eh, diaduk-aduk nih. Iya. Ambun nih jane wis, mantep wis. Kok ceritane? Sesuai judulnya koktail kan itu kan? Yes. Kira aku rek temanu judule koktail. Lek winginane aku jen mamplung-mamplung ngono to. Langsung kan. Oke, kita tuang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tergiur-giur melimpahi? Tinggi sampean. Makro. Ngambung. Eh, lanjut ayo kene. Ya. Mazat ini. Kan? Apa kok ngomong? Aja ketok pas customer rame makanya. Ayo cepetan minum. Wah, mantap, rek. Ada sini tempat nasi. Ini kicap simpan mana? Sini. Sini, kicap simpan sini, Bet. Ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Aku mau menikmati. Mantap. Kok ada? Krimer teman. Pun teh banyu nih sampean. Kari sini tok. Mantap. Oke lah teman-teman, kita akhiri dulu ya video kali ini. Aku mau minum pelan-pelan sambil buat kerja. Iki wis. Si teko bazar wis teko. Jadi penggayaan wis mulai ada lagi. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support kita. Mudah-mudahan kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jumpa lagi next video. Wassalam. Bye-bye. Thank you.